Dia kata apa Datuk Seri pergi bagi Sayyidina Hussein free-free pergi jumpa dengan apa nama ni Khalifah Yazid. Apa credibility? Takkan nanti Yazid tengok, loh senang je you say main gitu. Kurang-kurang kita kena gari dia. Apa kau nak buat kita buat aja. Okay, Muawiyah naik tahun 41 Hijrah. Bila dia naik, Muawiyah membuktikan credibility dia lah sebagai orang yang memang layak jadi pemimpin. So zaman dia lah dia buat serangan pertama ke kota Constantinople. Ingat berlaku tahun 44 Hijrah. So zaman dia serang Constantinople tu, anak dia Yazid pun pergi, Sayyidina Hassan, Sayyidina Hussein pun pergi, sahabat-sahabat pun pergi. Pasal Muawiyah memang layak lah, sebab antara benda yang membuktikan dia jenis politik itu strategi pertama dia. Sebab apa? Sebab Nabi katakan wala ni'mal amir amiruha, sebab baik pemimpin pemimpin yang membuka kota tu. Jadi dia nak buktikan dia adalah pemimpin tu, so dia try lah. At least walaupun dia tak berjaya, tapi in order untuk sampai ke tempat tu, dia telah menyatukan umat Islam lah. Ada tim yang buat kapal, ada tim yang buat senjata, ada tim yang buat kemah, yang buat catering apa semua ni, maka Islam dah bersatu zaman dia. Okey, titik dia mula pecah bila dia wafat tahun 61 aku ingat. Dia pergi wariskan kepada anak dia Yazid, cerita dia. Kau cerita dari bila Muawiyah dia buat semua benda-benda yang ditunaikan janji semua tu kan. Jadi puak-puak Syiah, puak-puak Parsi, puak-puak hak lain tak setuju ni, deep state ni, depa tak ada point untuk nak hantar Muawiyah sebab Muawiyah terlalu perfect. Jadi depa sengau lah saya. Tapi duk geram ni, aku nak bagi poin tak ada poin ni. Jadi bila Muawiyah meninggal, dia wariskan kepada anak dia Yazid, cantik dia dapat poin. Tak pernah berlaku dalam Islam pemimpin dia bagi kat anak dia. Dulu orang pernah suruh Umar bagi kat Abdullah bin Umar, Umar tak mau. Dia pun nak buat apa? Dia pun nak bergantung pada siapa? Siapa lagi yang boleh gugat kehebatan Umayyah pada masa tu? Siapa yang boleh pergi? Cucu Nabi lah. Iaitu sentimen lagi besar pada Sayyidina Umayyah tu ya. Masa tu dia pun go for Sayyidina Hussein lah. Puak-puak ni kebanyakan. Okay, cerita macam ni. Orang yang tak puas hati ni berada dekat Kufah, Iraq lah sekarang. Kufah, Basrah. Ni semua geng. Sebab Sayyidina Ali kan dulu pernah jadi gubernur dekat Kufah. Jadi mereka ni orang kata apa, sentimen Kufah dengan Ali ni kuat. So jangan sentuh. Jadi Kufah dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Hussein Hassan ni kuat. Jadi puak-puak ni berkumpul di situ. Duk tunggu poin lah. Bila Muawiyah meninggal, Yazid naik dengan cara pewarisan. Okey, kita dapat poin baru. Maka apa mereka buat? Mereka hantar surat berulang kali kepada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hassan tak tahu masa tu. Untuk mai ke Kufah. Mai ke Kufah, dengarlah cerita kami ni. Kami ni rakyat yang terbuang, negeri yang dianak tirikan, kerajaan Putrajaya Damsyik ni tak peduli kat kami apa semua ni. Masa tu para sahabat dekat Madinah, pasal Sayyidina Hussein duduk di Madinah, beritahu lah kepada Sayyidina Hussein, jangan pi, sebab abang hang kena bunuh kat Kufah, bapak hang pun kena bunuh kat sana. Jadi tak pergi lah kot. Jadi Sayyidina Hussein tak pergi terus. Sayyidina Hussein pun bukan dia nak pergi untuk rebel tak. Cuma bila berulang kali dapat surat kan, jadi dia pun betul ke kesian orang Kufah ni kan. Jadi dia hantar sepupu dia, Muslim bin Aqil, pergi rekilain. Sebab dia berhati-hatilah betul ke tak betul orang Kufah ni. Dia pun berhati-hati sebab abang dia meninggal kat sana semua kan. Dan Muslim bin Aqil pergi, dia pergi reki. Yes, dia nampak macam orang Kufah ni bersungguh-sungguh perlukan seorang pemimpin. Bukan nak jatuhkan sangat Umayyah, tapi dia pun nak at least bila Ali Hussein ada di dekat depa, Umayyah pandanglah depa sikit. Macam tu lah poin depa. Jadi dalam masa yang sama, dekat Damsyik dah dengar cerita dah yang ada Sayyidina Hussein hantar satu geng dia ni pergi check. Jadi Damsyik Yazid dah hantar orang dia lah. Politically ni dia nak tenteramkan lah, dia nak selamatkan lah. Ada yang kata macam tu lah, ada yang kata dia memang niat. Tapi dia tak berniat nak bunuh pun, dia suruh pergi check. Yang dia hantar tu Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni kira pemimpin yang dia jadi pemimpin lama, kemudian dia kalah pilihan raya. Dia nak naik balik. Ni point dia. Ni time dia. Dia nak naik balik, dia nak buat nama balik kan. Lah kali cerita yang pendek, cerita diringkaskan cerita ni. Dapat Muslim bin Aqil ni sedang bersembunyi di salah satu rumah orang Kufah lah. Jadi orang Kufah ni main ramai, main nak backup Muslim bin Aqil sepupu Sayyidina Hussein ni. Maka Ubaidullah bin Ziyad ni kata, hampa nak backup dia seorang, di belakang aku dah ribu-ribu tentera Umayyah on the way nak main ke Kufah ni. Balik bang. Balik semua. Tinggallah Muslim bin Aqil ni saja. Dengan seorang lagi nama Hanif bin Urwah. Depa dua orang ni sajalah. Tapi maksudnya Muslim bin Aqil seorang-seorang yang tinggal. Muslim bin Aqil siap pesan lagi, kata bagi tahu dekat Hussein, sepupu aku, jangan mai Kufah sebab orang Kufah ni memang penipu. Masa Sayyidina Hussein on the way nak mai tu, sebelum dia keluar tu pun Abdullah bin Umar bergegas bagi tahu kat dia jangan pi. Banyak orang menasihat dia, jangan pi sebab berhati-hati dengan orang Kufah. Bahkan even dia dalam sirah sebut, masa on the way dia nak sampai tu, dia jumpa dengan satu orang tua penyair tau. Orang tua ni bagi tahu, orang Kufah ni hati depa ada pada kamu, tapi pedang depa ada pada mereka. Jadi bila Sayyidina Hussein sampai, dia pun terkejut lah, sepupu dia dah mati lah. Orang Kufah yang ribu seorang pun tak bekal. Jadi dia jumpa dengan Ubaidullah bin Ziyad ni, bincang. Dia kata kepada Ubaidullah bin Ziyad, lah ni aku nak pergi ke Damsyik, aku nak jumpa dengan Yazid. Hussein dengan Yazid tak ada masalah. Depa lama geng kan, dulu Constantinople Hussein pun pergi juga. Jadi depa tak ada masalah. Ubaidullah bin Ziyad kata okey, pergi ya. Kan dah nak pergi tak ada masalah. Elok Sayyidina Hussein pergi 5-6 langkah ya. Ada Syamru bin Zizushan ni, satu orang situasi sulit gitu lah kot. Dia pergi kata dekat Ubaidullah bin Ziyad. Dia kata apa Datuk Seri pergi bagi Sayyidina Hussein free-free pergi jumpa dengan
dengan apa nama ni Khalifah Yazid. Apa credibility? Takkan nanti Yazid tengok, "Loh, senang je Hussein main begitu. Kurang-kurang kita kena gari dia. Apa kau nak buat kita buat aja." Oh, baru Ubaidillah bin Ziyad. Okey, cantik. Jadi Ubaidillah bin Ziyad teringat macam tu, dia pun pergi kejar Sayyidina Hussein group. Itu dah berlaku dekat Karbala. Sebab Karbala tu adalah between Kufah nak pergi ke Damsyik. Dia masih dekat dari Iraq lah. Tak jauh mana lah kan. Bila dia dapat nak main gari dan sebagainya itu, Sayyidina Hussein tak mahu lah, pasal nak gari apa. Dia bukan bawa siapa pun, dia kan bawa tentera, dia bawa makcik-makcik, alul bait, anak-anak kecil. Ubaidillah bin Ziyad ni dia ambil kepala Sayyidina Hussein, dia tebah. Ya, tapi masa dia potong tu, dia tunjuk dalam dia punya jabat menteri besar tu. Di Kufah tu, masa tu Anas bin Malik berada di Kufah. Anas bin Malik kata, "Wajah yang hang cucuk-cucuk dengan pedang ni, wajah yang Nabi selalu cium." Kemudian Ubaidillah bin Ziyad ni kata, "Aku kalau tak kena hang tua, aku dah bunuh hang lah." Oh, dia lain macam Ubaidillah bin Ziyad ni. Dia dah lupa diri dah. Padahal Anas bin Malik tu sahabat Nabi. Kepada penggemar sejarah, kalau hangpa semua suka cara saya cerita sejarah tadi dalam video tadi ni, itulah caranya saya cerita sejarah dalam buku ni. Dan hangpa akan dapat sejarah ini dengan secara satu story yang panjang, bukan secara bab-bab yang berasing dan terpisah-pisah. Kalau hangpa suka, hangpa dapatkan Alfu Sanatin ini dekat ML Studio, dekat link yang dipersediakan.